saudara. Sekarang ini saya berada di salah sebuah kawasan di Singapura. Di belakang saya ini dikatakan sebatang jalan yang angker, yang keras, yang berantai. Dalam erti kata yang lain, jalan di belakang saya ini berhantu. Mungkin anda pernah mendengar kisah berkaitan dengan jalan di belakang saya. Ataupun anda sendiri pernah mengalami kisah yang menakutkan berkenaan dengan jalan di belakang saya. Berikut ini akan dipaparkan dua kisah. Dan kisah yang pertama tentang seorang pemandu muda yang telah pun menumpangkan pasangan anak beranak, ibu dan anaknya yang dikatakan tinggal di dalam sini. Dan satu lagi kisah yang akan dipaparkan sekumpulan anak muda yang menunggang motosikal dan dikatakan beliau telah pun dicabar oleh kawan-kawannya. Kalau dapat mengharungi jalan ini di sampai penghujungnya, wang $50 akan menjadi ganjaran. Kita saksikan paparan berikut ini. Berani ke, Pak? Okey, tak ada ini. Siapa berani lepas, aku jatuh 50. Macam. Okey, go on. Tak ada hal lah. Macam. Jadi apa? Confirm, bro. Okey, cantik. Jangan buih, Suha. Kau buih? Kawan-kawan. Ini 50. Jadi lu punya. Bro, tak payah banyak bunyi. Kau mesti gerak punya. Okey. Tapi tunggu apa lagi? Tunggu bulan jatuh keriba apa? Syah, lu forget it semua lah. Kau rasa lain macam ah. Lu nak jalan yang dia gila ni. Lu kalau col tak payah cakap gua gila apa. Biarlah dia kalau nak masuk. Lu nak cakap apa lu yang suka, okey? Nak cakap gua col ke, chill ke, kasak kurang. Syah, payahlah. Dia keras lah. Takut dong. Memang keras, baby. Tengok ni batu. Keras ni. Ni tak ada. You kalau col pun, dia ikut ni 2 ekos dah. Itulah, ikut you lah. Ni macam bersati sejiwa. Okey. Gua jumpa lu kat sana, ah. Okey. Aku tengah on the way nak balik lah ni. Yang nanti aku sampai rumah aku, korang kalah. Okay. Bye. Nak pergi mana ni? Tunggu siapa? Berapa Thompson Road? Nak tumpang tak? Abang tolong nenek tu.
lah. Speed up sikit. I takut. Jangan merepek lah. Mana ada orang explore bawa motor lari laju? Itulah tadi saya cakap dengan you jangan ikut. You degil nak juga ikut. Itu tadi saya nampak macam... Tak ada apa-apa lah. Saya cuma sekarang nampak itu 50 ketul je. Dari mana ni, Dek? Malam-malam dah 12 lebih macam ini. Tak takut ke dengan nenek lagi macam tu? Neneknya sakit apa tu? Dek, abang rasa aircon abang macam rosak lah. Abang nak buka tingkat ni, ada nak buka tingkat, buka je lah. Biasalah kan, malam-malam gini memang susah dapat taksi. Kalau taksi driver nampak dengan wheelchair macam ni pun kadang-kadang dia tak nak ambil. Masuk sini, adik. Tak sangka pula ada rumah kat sini. Dah lama tinggal sini? Dah 30 tahun. Wah, lama tu. Abang tinggal mana? Abang tinggal Cat Cukang. Tapi tak apalah, ni on the way kan? Lagipun tadi kesian pula tengok macam susah je nak dapat taksi. Depan lagi ke? Depan lagi. Kau apa ni? Hah? Cepatlah jalan sikit. Serius apa? Suka cepat cepat apa? Hah? Hah? Asal? Lollipop saya jatuh. Ya, suara darah memang tu lollipop lah. Saya boleh belikan dulu lagi ya. Kat mana ni, Dek? Depan lagi. Depan lagi. Besok tak kerja ke? I dah cakap jangan. You degil lah. Eh, you diam boleh tak? Motor I macam gini lah. You tak ingat last week motor I stall kat expressway? Jangan fikir bukan-bukan lah. Dah, you tolong jap. Kita dekat. Cepat sikit. Aku keluar dari sini. Nina. Sil boleh tak? Ini motor tengah problem, you pula banyak bunyi. Kita kena keluar dari sini. Ah, dekat dekat. Cepat sikit. Aku takut. Okey, okey. Relax. Ay, takutlah. Cepatlah. Nina, tengok belakang sana. Apa yang ada? Ada apa-apa lah. Nina, tak nak cepat. Wah. You buka mata you, pergi tengok belakang. Tak naklah, cepatlah. Okey pun kau. Dah, jom jalan. Cepat. Jalan, jalan. Dah. Cepat. Kat mana ni, Dek? Depan lagi. Astaghfirullah. Benda pula ni. Maaf cik, ni ada.
asal pula. Nak keluar tak cepat. I rasa kita dah round banyak kali tau tempat ni. Jangan merepek lah you. Tak, tu lah ni Pak Pai. Kan tadi jatuh. Iyalah. Apa you buat ni? Dah ni betul, ni betul. Thank you.